Yaitu sambutan penerimaan Dari pihak mempelai putra Atau mewakili Sohibul walima Untuk itu sembilan, sembilan pun Ustadz dr Haji Masyudi Mahfud puluh sembilan, sembilan puluh sembilan, sembilan puluh sembilan, sembilan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh dan tokoh masyarakat serta seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk memberikan doa atas pernikahan ananda kami Ahmad Arwani dan Nur Laili Maulidia. Mudah-mudahan anda, Anda berdua dalam melakukan pernikahan ini atau membangun rumah tangga yang baru ini senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pagi hari ini salah satu sunnahnya sedang kita ikuti bersama, kita jalani bersama dalam rangka menghantarkan Ahmad Arwani dan Mbak Nur Laili untuk menempuh kehidupan yang baru. Bapak Ibu serta undangan yang saya hormati, saya mewakili dari keluarga besar Muhammad Ubaidillah atau keluarga besar dari Almarhum Bapak Abdul Manan dan Ibu Husna Tuti. Saya selaku paman dari Ahmad Arwani. Pertama sekali mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pengantar pengantin dari Sedayu sampai di tempat ini. Dan sekaligus kami berharap mudah-mudahan ikut mendoakan ananda kami ini dalam membina rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Dan sekaligus bisa bahagia dunia hingga di akhirat kelak. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, kami mohon maaf barangkali selama kami menerima kehadiran bapak ibu, baik tempat maupun hidangan, ada yang kurang berkenan. Kami selaku keluarga besar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting pada pagi hari ini, kami setelah kemarin kami serahkan di Sedayu. Kemudian diterima di Sedayu, di sini diserahkan kembali dan kemudian kami terima kembali. Ini sebenarnya merupakan tradisi dalam rangka untuk memperkuat begitu akrabnya, begitu eh, saling memberikan kepercayaan baik keluarga Sedayu maupun dari keluarga di sini. Sebab terus terang bahwa kami sebagai keluarga dari Mempelai putra dengan senang hati menerima bahwa Ananda Nur Laili Maulidia sebagai bagian dari keluarga besar kami, dengan tangan terbuka, dengan hati yang senang, dan sekaligus berharap bisa menjadi sebuah keluarga yang bisa me mengajak kepada kami ke arah yang lebih baik. Adapun, kalau kami diminta untuk menyampaikan atau membina, barangkali sama-sama kita perlu menyampaikan atau membina. Kendati pun, Mas Arwani ini masih, atau sudah usia, sudah cukup usianya. Tetapi, dalam hal membina rumah tangga, saya yakin masih nul besar. Jangankan mereka yang masih muda, kita pun yang sudah tua, terkadang juga masih belum sempurna dalam membina rumah tangga karena sesungguhnya sejak diawali Jumat kemarin di mana Arwani menerima akte nikah dari wali yang bernama Bapak Yunus maka secara hukum resmi bahwa Muhammad Arwani adalah sebagai suami daripada uh, Ananda Nur Laili Maulidia dengan dilangsungkan akte nikah sebenarnya ada satu hal yang perlu kita catat bersama di mana perkawinan itu memang mengenakkan tapi enaknya cuma sedikit enggak enaknya sampai medot ke geger sedikit sekali enaknya tapi enggak enaknya panjang sekali itu kalau dalam hal pernikahan nah, begitu menikah maka disitulah timbul hak dan kewajiban yang melekat kepada kedua mempelai berdua ini perlu saya sampaikan mudah-mudahan nanti diteruskan oleh Ustaz Abdul Salam yang akan memberikan mauidzah kepada ananda kami berdua. Dari sisi yang lain barangkali saya ingin menyampaikan kepada Mas Arwani dan mungkin untuk kita semua bahwa begitu kita melakukan akdun nikah itu ada hak dan kewajiban yang melekat yang tidak bisa tidak harus kita jalankan secara bersama. Kalau ini tidak dijalankan dengan baik, maka di kemudian hari akan terjadi ketimpangan, dan kalau sudah timpang pada akhirnya akan mengakhiri rumah tangganya karena tidak cocok dalam membina rumah tangganya. Nah, apa hak dan kewajiban itu yang perlu dipertahankan? Pertama, seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Jangan lahirnya saja, atau sebaliknya hanya batin saja, tapi enggak pernah dikasih nafkah lahir. Kewajiban suami kepada istri untuk memberikan nafkah lahir batin ini juga diimbangi dengan hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami. Jadi ada hak, ada kewajiban dan hak. Kewajiban suami memberi nafkah, istri berhak untuk diberi nafkah. Sebaliknya, si istri juga punya kewajiban kepada suami, apa itu kewajibannya? adalah taat dan patuh kepada suami sepanjang tidak mengajak kepada perbuatan maksiat. Suami punya hak untuk ditaati oleh istri. Nah, dua hak inilah Bapak Ibu, dua hal inilah yang barangkali perlu kita pertahankan dalam membina rumah tangga. Tidak hanya pengantin baru, pengantin tua pun juga harus dipertahankan hak dan kewajiban masing-masing ini. Di samping itu juga ada hak yang harus dipikul secara bersama. Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, ya, saling membantu, saling menolong dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tadi digambarkan oleh uh, Pak Haris bahwa saling membantu kalau kebetulan punya anak saling mengayomi bersama, tapi dalam hal ini harus seimbang antara suami dan istri sama-sama uh, balance antara suami dan istri dalam menerapkan hak dan kewajiban ini. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, saya jamin, saya yakin sekali rumah tangga akan bisa kekar selamanya. Tetapi kalau ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka ketimpangan-ketimpangan akan muncul, kemudian akan terjadi cekcok dan cekcok terus-menerus, dan pada akhirnya akan berpisah dalam menjalani rumah tangga karena hak dan kewajibannya tidak berjalan dengan baik. Nah inilah barangkali yang perlu saya titipkan kepada Ananda kami, Ahmad Arwani, mulai dari kemarin sudah melekat hak dan kewajiban ini yang harus dijalani dengan baik. Sebab kalau tidak konsekuensinya akan bumerang bagi kedua belah pihak. Tapi kalau ini dijalani dengan baik, insyaallah Allah keluarga Sakinah Mawadah Warahmah akan digapai bersama. Barangkali itu kami menghantarkan supaya nanti diteruskan oleh Ustadz Abdus Salam dalam memberikan wejangan kepada mempelai berdua. Kami sekali lagi dari keluarga besar Ahmad Arwani menerima dengan senang hati dengan tangan terbuka sebagai bagian dari keluarga kami. Dan yang terakhir mohon doa mudah-mudahan ananda kami ini dalam menggapai rumah tangga yang baru bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya selamat dunia hingga di akhirat. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu baru diawali setelah terjadi pernikahan. Jadi kalau orang itu bahagia, belum menikah, belum sesungguhnya bahagia. Tapi kalau sudah menikah, barulah itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak ibu yang kami hormati, terakhir kami mohon maaf, barangkali selama kami menerima bapak ibu, tempat maupun hidang, hidangan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Om Tohma Fikil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.